tahu. Terus? Minumlah kopi tu. Yang Atok cakap tu. Kamu takkan jumpa kopi ni dekat mana-mana kedai pun. Sikit lagi, kamu nak balik, ingatkan tu. Tu nak bagi sikit untuk ayah dan makmu. Sayang tak? Kek gitu apa benda? Kek gitu dia macam... Tak, ni. Kek gitu macam nanti. Nanti bila balik KL. Oh, nanti. Okey, okey. Terima kasih, Tok. Tapi betul, Tok. Kopi ni, dia punya bau pun kuat, sedap. Tapi betul ke Atok yang buat kopi ni? Tak percaya, Ambo? Ambo, Ambo, Ambo. Waalaikumsalam. Adik ada, Mak Senah ada. Mana Kak Long dengan Long? Awal masuk bilik. Kalau masuk bilik pun kenapa sibuk? Eh, Angah tak tanya adik pun. Ni Papa, Mama. Kak Long masak apa hari ni? Ah, kempunanlah kamu, wei, tangan Kak Long kamu. Dia tak ada. Dia pulang ke kampung dia. Kak Long balik kampung? Alah, orang tu balik pun bukan dia balik terus. Eh, pasal payang ni bukanlah besar mana pun. Jangan risaulah, dia takkan sesat. Dan kalau ia pun dia sesat, takkanlah dia tak boleh buka mulut nak bertanya. Dia ada mulut, kan? Syabah yang dengki dengan adik. Suka sangat cakap adik. Tak adalah macam tu. Alah, jangan risaulah. Dah sampai. Bang, lama tunggu ke? Dia kau takut sangat, gari dia terus sikat. Macam serius ni, kenapa? Tak, isteri kamu ni. Takut sangat kamu hilang. Inilah akibatnya bila isteri terlalu sayangkan suami. Sayang, kat dalam pasal payang ni takkanlah bina hilang. Bila besar. Kenapa? Rindu lah. Eh, tak yang melebih, tak nak mengada. Cakap rindu. Dahlah, jom balik. Penatlah. Apa pula balik? Kita bawalah dia jalan-jalan dulu. Tapi ni, kau dah jumpa belum apa yang kau cari? Dah, tapi saya bab-bab benda ni memang tak pandai pilih-pilih, bang. Tapi saya harap okey lah yang saya beli ni. Yang terima tu pun harap tak banyak songai lah, insyaAllah. InsyaAllah, tapi jangan risau. Benda-benda dalam pasal ni semuanya cantik-cantik.